Halo bosku semuanya, jumpa lagi bareng gua. Nah, di video kali ini kita bakalan coba nge-reaction video yang dimana Resident Evil 4 Remake itu udah mulai muncul trailernya atau mungkin showcase-nya bosku. Nah, di sini aku mau lihat nih karena aku udah excited ya ingin coba game ini dan aku ya bisa dibilang nabung untuk beli game ini besok kalau udah rilis bosku ya. Di sini lebih tepatnya tadi subuh ya udah ada tampilan kayak showcase video pendek gitu tentang Resident Evil 4 Remake. Nah, di sini kita bakalan coba nengok langsung yuk ke YouTube langsung Resident Evil 4 Remake. Langsung ketemu sih harusnya ya. Nah, ini. Kita mau coba lihat yang mana nih, Bosku? Ada banyak nih, Bosku. Remake showcase tadi kalau salah ya. Tadi pagi ya. Tadi pagi nih kita bakalan coba cek nih. Geri. Banyak, cuy. Ambil yang mana kita cek ya? Yang ini apa? Yang mana bakalan kita coba cek nih? Yang 2 jam yang lalu. Yang mana? Wih, banyak cuk, sumpah. Lihat yang mana ya? Extended gameplay. Ini kita coba cek ini kali ya. Oke, let's go. Kita bakalan coba cek nih video ini. Gelap kali cuk. Resident Evil 4-nya. Wah, ini horror parah sih. Wah, sudah sejauh mana aku sampai sini. Oke, Leon. Ini rumah pertama kah? Rumah pertama kah ini, bosku? Aku bisa dibilang cukup pengalaman main game ini ya, yang lama. Wah, iya, ini rumahnya pertama kali kayaknya kah? Oke, kita diam. Ngeri. Oke. Wah, ini dia ngambil engine yang kayak Resident Evil yang remake-remake sebelumnya, bosku ya. Dari tampilannya ini, kayak dia megang senter gitu tuh. Mirip banget kayak Resident Evil yang lain. Yang remake baru-baru ini. Wah, ini seram sih, anjing. Ini Resident Evil-nya seram sih. Dan bakalan panjang ini, bosku ya. Harganya berapa ini ya, kalau kayak gini ya? 2 juta, 1.500. Wah, gila sih. Wah, ini polisi yang di ini. The hell is going on? Ngeri. Zombie kah? Ada zombie kah? Wih, anjing. Wah, cuk. Wah, meninggal itu sih, si Leon. Wah, bar darahnya gak kelihatan, bosku. Bentar. Bar darahnya gak kelihatan, ketutupan webcamku, cok. Kita pindah ke atas dikit lah. Kita pindah ke atas dikit ya, webcamnya ya. Ketutupan sama barcode, apa muka aku. Nah, gini kayak cocok deh. Nah, ya, kayak gini aja ya, kita lanjut. Lari. Ada barnya ya, di pojok kanan ya. Kayak game yang sebelumnya itu sih, Resident Evil 4 yang lama gitu juga. Wah, Leon darah kritis tuh. Kalau darah kritis kayak gitu ya. Kalau yang lama kan megang perut. Kalau sekarang kayak nunduk-nunduk mau jatuh gitu, bosku. Wah, itu Ashley kah? Ashley kah itu? Bruce. This is Condor 1. Hannigan here, what's your sit rep? Wah, Hannigan ya. Our intel was correct then. Well done. Well done. Something's happened to people here. Oh. My escorts are. Ada yang aneh di tempat sini orang-orangnya, keren. Anjay. Ngeri kali, cok. Nah, ini. Nyampai di puncak yang Shinso, bosku ya. Wah, ini sih awal kengerian bermula, bosku. Nah, itu polisi yang pertama ya. Polisi yang pertama tuh. Holy shit, dibakar, cok. Ini nih. Wah, ini yang ibu-ibu nih. Oh, actionnya kayak gitu ya. Lebih dibagusin lagi yang pertama, cok, daripada yang pertama ya. Tendangannya tuh. Wah, masuk rumah. Wah, Shinso sih.
Ini masih Shinso ini bosku. Masuk rumah dorong lemari Shinso kan. Oh nggak lemari, kayu sekarang ya. Tuh wih. Anjay. Shinso cu. Anjay, ngeri ya Shinso nih. Lari lari. Ah mati sih. Shotgun, oh udah ada shotgun ya. Wah ini Shinso ngeri sih. Ini Shinso ngeri sih. Oh bisa lompat sekarang ya. Awas. X, X, mincet, mincet. Aja awas. Anjing. Wah gila sih zombinya agresif ya. Bukan zombie sih, penduduk desa, penduduk desa. Wah ini Shinso nih. Hahaha, matilah Shinso. Aco, aco, nyalah. Ini meninggal sih. Oh, enggak. Oh, ada action kayak gitu sekarang ya, pakai pisau ya. Awas. Wih, anjay, beradu pedang sama Shinso, cu. Tampilan desanya ngeri kali. Ini di bagian Edawong ya. Sudut pandang Edawong ini. Iya, sudut pandang Edawong, cok. Ngeri. Berada di desa. Oh, ini si ah lupa aku namanya. Where are you? Wah ini Sadler sih, Osmund Sadler. Wah masuk kelas pelakas ya. Oh Ashley nih, cakep anjir Ashley ya, cakep sih, anjir cakep cok, sumpah bagus ya Ashley-nya ya. Anjay cakep Ashley-nya cok. Oh ini si Osmund. Oh ini Leon nih, kalau jaketnya lepas nih. You can stop right there. Wih, Edawong, anjay. Wah, El Gigante nih. Lawan El Gigante, cok. Wah, buaya di laut ini. Oh ini, Salazar. Wah. Ih jadi tua Salazarnya cu, jadi kakek-kakek kayaknya. Oh, you gotta be kidding me. Wah Ashley nih kena pengaruh ya Las Plagas ya. Geri. Oh pre-order, bisa pre-order gak ya? Oh enggak cok, Maret tanggal 24 besok ini mah pre-ordernya. Tapi kita coba cek ya di Steam ada enggak ya. Di Steam ada enggak ya, masuk wishlist apa enggak ya. Ntar kita update dulu Steamnya. Oh ini, wih 800 ribu cok. 800 ribu, oh wow. Oh wow. Tanggal 24 bulan 3 2023 gamenya ya. Wah, udah ada pre-order, bosku. Wah, udah ada pre-order 800 ribu, anjay. Beli gak ya? Kalau misalkan aku beli sih harus ini ya, harus bikin kontennya ya. Atau mungkin live streaming, maybe ini gamenya. Wah, anjir, ngeri. Kalau misalkan yang standar, dapat gold sama handgun ammo. Kalau yang deluxe edition dapat gold, klasiknya apa nih? Handgun ammo, Grand Herb. Oh, kalau all mine kayaknya ya. Minimalnya di sini membutuhkan Windows 10 AMD Ryzen 3 1200 atau i5 Gen 7 ya. 1050, 4GB RAM. Oke, recommended-nya berapa? Intel Core 7 8700, memori 16. AMD, oke. Oh, bisa aku, Pak. Bisa lah, maksudnya 3050 ini. Bisa lah harusnya. Wah, lagi pada diskon semua nih, lihat.
Resident Evil 5 Resident Evil 2 95.000 doang. Resident Evil 3 154. Resident Evil Village 415.000. Kalau Resident Evil 4, wow, 800.000, cok. Beli kah? Nanti lah, bosku, ya, kita pikir-pikir dulu, cuy. Mumpung ini masih pre-order, masih bisa lah kita pikir kayak beberapa hari ke depan untuk beli, bosku, ya. Oke, bosku semua, mungkin sekarang sampai di sini terlebih dahulu video kita kali ini. Gimana menurut kalian tentang game Resident Evil 4 Remake? Apakah bakalan main? Apakah enggak gitu, bosku, ya? Aku bakalan, kalau misalkan bisa dipilih sih, aku bakalan main sih, bosku. Karena ini game kesukaan aku dari dulu sih, Resident Evil 4 ini. Mikir-mikir lagi lah, cuy, ya, untuk mau beli. Tapi ya, overall showcase ataupun trailernya di luar ekspektasi aku, bagus lah ya. Kayak penduduk desanya juga menyeramkan gitu. Tambah nuansanya dengan engine yang terkini, bosku, ya, kayaknya itu ya. Oke lah, mungkin sekarang sampai di sini dulu. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalau nggak suka silahkan dislike aja, bosku, ya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.